Eh, ayah. Eh. Kenapa ya? Puasa ke? Tak batuk. Oh, batuk. Batuk. Dia gigi dah belaga dengan gusi. Deheng. Oh. Bunyi bunyi berser eh? Dia. Ayah, turun ya, turun ya. Ayah nak jual lembu, ayah jual tempat lain. Lembu ni dengan saya dah macam adik-beradik ya. Pula. Orang cakap saya dengan dia macam kembar. Saya ikut muka mak, dia ikut muka. Kenapa tak nak cakap? Abang ada masalah sikitlah Nadia. Itulah. Sebenarnya Nadia tengok muka abang murung je ni. Tak apa. Nadia nak ceriakan hati abang. Happy cakap happy je lah. Syah. Abang. Ya? Yeah. Dalam banyak-banyak kipas. Kipas mana yang paling nyaman? Kipas apa yang paling nyaman? Hmm. Oh, kalau sebut brand tu, tak boleh tu, brand. Tak tahulah apa eh? Kipas Tian Cintamu. Apa kata kalau Nadia tolong abang juga? Jual kuih ke apa ke? Boleh tambah upah? Nadia buat breakfast kat rumah pun sebulan sekali nak buat kuih pula. Nadia, janganlah Nadia masuk campur dalam urusan kesusahan abang. Sebagai suami, abang nak Nadia duduk je dekat rumah. Main PS yang abang dah beli tu. Main. Nadia. Allahuakbar. Oh, sedalam. Pakcik, saya dah tak ada masa, pakcik. Apa itu? Boleh tak saya nak pinjam duit? Saya dah betul-betul terdesak dah ni. Eh, gaji dah banyak dah bagi. Ah, pinjam duit lagi. Kau ni apa? Kau ni main mesej ni. Eh, kau ni sabarlah. Orang tengah susah. Banyak masalah dia. Kau ya, mamak. Saya nak bayar lagi kukuh ni sebulan. Sekarang walaupun murah, 110 je ya. Ya, lepas tu dia ya. Dia ada sistem pensterilan. Dia punya air, boleh basuh sayur, boleh basuh buah. Ayah, dengan kuku, good plan. Tapi kau tak payahlah sedih. Boleh tak kau tolong ayah satu benda? Apa dia, ya? Tolong dapatkan ayah air buah yang dekat Terengganu tu. Apa yang ayah ada? Ayah nak jual burung ayah tak laku. Ayah janganlah jual burung ayah tu. Burung ayah juga yang buat ayah gembira kan? Burung je yang ayah ada lagi dah. Abang janganlah. Padahal ayah nak nazar lembu je, bukan naga. Tu pun saya tak dapat tunaikan kan? Saya memang gagal lah. Saya memang gagal lah jadi suami awak. Siapa tu? Siapa? Masalahnya Abang Zali, saya kurang sangat minat dengan orang yang rambut skema macam ni. Nadia. Belum lagi. Oh, belum lagi. Belum lagi. Saya lagi minat dengan orang yang rambut dia macam ala-ala Yusri KRU macam tu. Oh. Macam Yusri KRU. Baik. Kau mesti menyesal lepas aku tunjuk kau. Jangan lafazkannya. Hey, bro. What?